Panate antar soroh rurusang di rumah suang-suang kalau bu kekayangan tiga sing ada tegohan enepa nunyen landung enak tuh tegohan. Ada sat yang sama. Kuanda napi sana mau binan purwo karmerian mau binan awan ring alam bawah sadar tersimpan menjadi sebuah karakter, karakter menjadi guna, guna menjadi sifat. Inilah yang akan membedakan kita satu sama lain. Karakter sangat ditentukan oleh apa? Karma masa lampau membentuk karakter, membentuk tubuh, maka ciri-ciri tubuh sangat bisa dilihat. Kita sama atman. Ekivalen dia dengan boburon. Kalau ragam mesti apa? Mari kita saling menghargai sesuai levelnya, yang level manusia kene carane ragam. Oke. Ya, sebagai level manusia kali pun iki, level peburuan kita harus hormat semua. Anda pun iki, ayo sirotan masih ring sarwa buta, adwesta sarwa butana metri karuna cewa nirmamo niramkara. Ngiring cinta kasih pada kenjero mangku, ampun pilih buluku, termasuk sing mau bulu harus astawanku. Iki kan sering misalnya jelang pilkada nih, umate partai A, mangku partai B, nunas itu, dan picang iki. Karena tidak satu partai, karena Jerumangku udah di tim sukses itu. Akeh. Beragau ijen dari manusia, ngudian gak ini ki kemercepat deh ijen, raga hukum karma pale. Serada ketiga nih. Yeah. Karma sana negol, karma sana ngelepasang raga. Makanan lisir sering mau sang. Melalui badan, atman ini bisa berkarma. Melalui atman, badan ini bermakna dong. Musing ada anggo sarido kengken atmo megai. Kengken ang mekarma. Dadi sayang atmo megai. Maka di upacara kematian, kelmulih ke sunoloko leluhure wendan upacara pemerasan. Iki wendan upacara pemerasan? Nah? Memeras itu ada dua, amretiaksa kenal pertisentana nila. Memeras mengadopsi, melanjutkan kewajiban leluhur, karena leluhur di situ sudah tidak bisa berkarma, karena sang misi badan. Iragone ada badan, ada angga sehira, niki ngelanturang. Di samping niki berpesan leluhurnya, dari sang-isang di memeras, misi kedek-kedekan, Prawin. Ulang karena ini kan memeras, ya. Artinya memeritiaksa mecacinga doane ngide jagi budal ke sunya lokal leluhure segala tanggung jawab diserahkan kepada kita termasuk utang-utang dan karma yang belum tuntas ya tadi. Sakal di gegendeng ni orang mecacinga udah meme acenga titiang to cacinga lihatlah pertisentana muhini lai. Meme apa pekak nih mati. Nggih. Niki patut harus menika kita lanjutkan karmanya. Doane ide sang yang pitare yang disubuh ngaskare niki meraga pitare. Meraga pitre pitre pitare ton mersidayang mekarma malih irage ning lanturan. Becik karma niraga. Taler jadi berpengaruh ke leluhur duwe, sangkal ada ring sase yang ana sida pertisentanan megawe ayu, ring jagate, sangkal niki sira aja meraga pertisentanan ke leluhur jak ngiring menabung karma sane becek, mangle becek ke kantan, ring kali kedituan yang raga mekarmokon menangis leluhur drike. Tapi malah wenten pemargi yang ada sida dari sulingih, kalau pang sulingih ini benah. Tujuh keturunan akan selamat dan tujuh leluhur akan selamat. Maka dia adalah yang ke-15. Ini mungkin kan lucu yang ada umatnya melajah agama, dot mediksa nekeng tuas. Nyamane sing setuju. Yang ada nyamane meceki, ditajen, sing ada nak uyut. Ada nih demen boboto, ada demen nemenin somah timpal, sing ada uyut. Tapi yang ada yang melajah agama nih, asung karena nih sudah luar biasa nih. Mangku di pariwisata ini ganteng nih, hanya kegodanya lingsir. Kalian tergantung hobi tuh. Biar sing menjenang mensubah hobi jak ditu aja subah kita. Jadi karma nih pun nih.
badan anda anggo sariran semeton sarung sami ngiring angin makarmone becek bendan buen sakal sasra mau sapa niking dadi wang utama juga ya nimitaning mangkana wenang ya tumulung ring awaknya saking sengsara maka sedana ikang suba karma anda punika karma kengken kadi punika wau tergantung kapasitas anda kedudukan anda semakin tinggi kedudukan anda karma anda semakin luas tanggung jawab anda semakin lebar nih jadi tukang bantan nih serati ya jangan jabatan itu dicari untuk kepentingan pribadi nggak sering nasir mau sampunan tersinggur pemimpin jadi pemempan pengurus jadi penguras pemborong jadi pembohong ngalih Tuhan ketemu hantu gitu. Adik itu coba aja bawa sang hantu gitu tadi. Mana nak yang tua ini ki karma pahala ini mesti harus dipikirkan. Ya, yang sampun karma ni becek niki benyai dejeng roseng moksa bantes lekat ling swarga nih kalau hati-hati. Lekat di swarga nak konden masih melah pekanten dan ragu nu sombong biyen tuun gitu. Yang makin kawan karma, lahas mitis dari beburon. Eh, nyen demen ngortang somah timpa ngong dari kulok mana? Eh, nyen demen ngerebut dan somah timpal berarti kucit butuan mitis. Nyen demen bersilat lidah memutar semua itu berarti penjelman lelipi. Kita kocak ni sarpeyoni ni ke bos yang waraspati tatwa. Maka mahal sekali, mahal pisan pun kira gemas dari manusia eling sematan sarang sami tapi malah berada jero mangku niki kunge. Harus menika samsara sematan sarang sami. Hidup ni lekat ni ngeling kunya. Ada nak lekat kedek? Pernah gak lihat orang lahir itu ketawa? Kira-kira apa sebabnya? Kalau dilihat dari segi fisik dan organ, yang jelema rare marelekat teng kejut organnya, karena baru difungsikan dua neng ring sejeron neng garbani biar nak nekol kita tu masari makanan kita asup melalui tali pusar melalui apa hari-hari ini, kan? Begitu dia keluar dia sek ngelepas maka kaget. Tapi nak lisir kocak waduh mas dan kau nengeling, mungkin terlalu sedih pikirannya. Sedih apa? Malah sing ngeling. Lewat gelekin lengan. Maka tingkat lahir itu orang stres semua. Maka hidupnya menderita. Bila raga dot pang bahagia. Ingat bekal ini. Raga lekan. Apa bekal ini? Janma. Jara umur tua. Kadang-kadang kan orang banyak menolak tua. Rambut disemirin gitu. Ya. Nah, lisir bang, ya, di sini dia putih. Kenapa dia tidak mau semir? Dia? Setelah kita bercermin, akan mulai kita berpikir, orang sudah tua apa? Pikun misi. Dia. Nyanyian anak muda. Andai ku tahu, kapankah tiba ajalku. Mulai kita memikir, apalagi betulah, bokennya sang yang licin. Hidup aja irit nih, mata metamah itu tuh cingak napi nih, kabur nih, tambah mata nih. Tapi yang nyingak pipis sedang. Ampura nih, nih. Nih, hidup sengsara, janma, jara, musibah tua, dikonen tua, bersakit, wihadi. Lisir apa nasang langkungan meyunan kacang jeg subuh asam urat gitu telah besakit jadi ji ya. Daya tampung tubuh kita sudah enggak sesuai niki kan makari jak bibeh kemel-kemel bayu apa kena gede bayu nuk tapi malah subuh tua nage nganten kelkudian jero mangku nganten kelkudianku nggih. Setelah wiyadi nabi duka, maksudnya sakit pasti sebat. Mana stapo dosa. Terakhir apa? Mertiu mati.
mulai direkapitulasi, dihitung, ngomongkan regenge karma baik, hitungkan sang suratmu. Maka jenis sangat diurepe bakat tukang, kama nafsu, neraka, lobo, neraka, krodo, neraka. Ring setunggal kaurep ini nungkan petih-petih terus, madan krodo, pintu neraka terbuka, maka aja rumangku serati sobor. Sing tadi pedih. Krodo tadi apa sing? Dan padon. Gelekang nih, asal sebab pedih liur minum. Dia pedih. Dini dipasang pantis ya. Ada dini pedih. Ada dini krodo gedek basang. Sebot atine pengeng sirahe. Gedek sirahe. Sebot basang. Maka semeton jangan sia-siakan kesempatan niki. Karena lekar niki kewah. Terakhir apa moksa? Kibaya moksa ketemu ditu kali kedituan pang tuh mungkin. Moksa niki itu banyak pengertian. Momo dan kesah. Maka kalau ingin hidup bahagia, bedeka ngulureng momo. Lobo. Asal nui raga dadi rare, sing dadi anak kleh, yang nak kleh minum pakai napi sementara. Yang minum pak toyo napi yang gana. Lamanya pipet anggona. Napi asalnya ge. Yang rare minum pakai napi. Coba, kuang kan. Ini bakat dota, coba bakat dota gitu. Ini dota nih. Okay. Mata kita ini mulai. Sebenarnya yang menyebabkan kita menderita itu bukan orang lain, pikiran kita sendiri. Pikiran kita ini penggerak daripada indriya sareng sami kang manah ngaraneng indriya meprawerti poya suba-suba karma matangnya nih kang manah juga perihan keretannya sekarang. Sebenarnya hidup ini kan sederhana. Irago nih kewah. Karena liu bakat dot. Marilah kita hidup seperti bunga di atas meja. Apa adanya? Pas. Beli mobil? Pas. Melalui keluar negeri? Pas. Nyidang gitu? Suboman keluar negeri, karuan malah. Nah, Lisa sering ceramah di Bedugul, di para bank itu. Jangan kata, Dumon, setelah 5 tahun, 6 tahun. Lalu sedikit ceramah, Pak, tidak di kantor. Berarti dia ingin nuansa baru, pang lebih segar gitu. Coba aja lemah di Bedugul, merasakan dia ada enak di Bedugul. Karena tiap hari, coba pindah bang ke Bedugul, banyak tenang, tidak belum tentu. Permasalahan ini tidak pernah hilang dari kehidupan raga sementara sami. Masalah kan tetap bersama kita, tinggal bagaimana kita menyikapi. Jadi kita di Nak Lingsir terkenal di YouTube, milah lah ini. Diminta sikap ini gimana, salah ngomong statement, sambutan, wapin lagi dia, dibuli-buli. Pepro sampradaya, anti sampradaya. Wacana ini kan dibangun oleh aspek sosial berdasarkan kepentingan. Kelingit, desebat. Matra separsa kontia situsna suka dukada agama payeno nityam titik sabarata jek leung sana sehat inbo sangya ngatmo bertepuk dari besek kelawan angga sarira kayon jek suka duka betekon ini jek de pikir itu. Kita sering merasa orang lain lebih bahagia, kita iri dengan kebahagiaan orang, belum tentu. Ida acaranya tenang, terkenal, kewar itu terkenal. Cura sulit, apalagi dia disulingnya. Wah, cura menjang matanek rengah, milang, sud. Yang sedok tadi masuk warung, cuma jelek nih. Pidan walaka meli es dorong di jalan bisa berhenti negak sepeda motor. Coba raga jadi meli es dorong ke isop sisen jalan. Wah cari yo gitu. Karena kita sudah jadi simbol. Simbol itu dimaknai. Ketika kita tidak mampu memaknai diri kita, sudah jadi simbol dilecehkan kita. Kadang melah tadi cari, enggak juga. Terkenal dong, terkenal gitu. Ini jadi paling melani, sing sakit hati kan mau foto bajang-bajangnya sampai ngira gue. Keng-kenang nih gitu. Hati jani mau foto lagi, sing degas walako gitu. Asal sebuah mau foto pasti kedinginan. Kayaknya kali mau. Yang ke samping gini, saya meduok nih samping.
Tapi kembali, ingat engkau adalah seorang sulinggih. Kau berani mengambil resiko dari, makanya tukang banten, jerumangku, siap mengambil resiko. Jangan jabatan kita butuhkan, tapi fungsi kita tidak lakukan. Niki pemuan. Kali ini jemak sulingnya, luar biasa sulingnya. Mau perucet rambutnya nih, beden bisa ngidang negul nih. Hijau apa nih? Sangkal sulingnya nggak buat tetekan. Nyaruang tetekan ya ben besi tuh. Pada di metato, Jadi mau niki kira bedek pun menderita. Hidup bersyukur. Ngajang tua bedek pada nak lisan menurunkan berat badan sampai karena swecanya keh, karena muput, pengklu, pengpat, bebebe, doring kolesterol. Hanya kuluki pengamah besuci, jadi maka kuluk tu polos katanya. Karena suci ya mak. Bebek suci lo. Talo bebek ndak sinar gede papat sebut talo. Kita paling-paling tadi pagi nak lisan ngajang nabi, ngajang lebih tahu tempe nabi semua goreng karena seker sekali itu. Siang hari makan buah, gitu. Tapi buah nilain tadi sing makan tidak boleh. Tuni ngajang apa? Ngajang buah naga 2 butir siang hari. Sampai mungkin durung miyunan niki, karena kita ingin sirkulasi darah niki sebut terus terang niki tekan darah tinggi mulai menek tekan pipis seret. Benar kan seimbang, tekan darah tinggi, tekan pipis tinggi, tekan darahnya menek gitu. Ngajang merasa lidah makin merasa pakoh nih ajang pakoh tuh ajang pakoh apa lidah udah berubah nih bo imur. Tapi garam kan di situ tekan darah menek ya. Hanya air banyak minum niki makan ampun dari covid niki sempat naik masuk rumah sakit tapi kenapa? Karena niki ampun ngajang vitamin C melalui jeruk, begitu misi kacang goreng, terus kacang tanah hubus muput, lama membunuh sing kijau-kijau, sing itu bakat balet, rebus, bihan goreng, asam urat, menek, mah muncul, karena vitamin C liu. Masuk rumah sakit, mengimpus, lagi pasang ring jantung itu. Nah inilah, nah ada penikah semetan, niki makin, niki serada niki, sesampun serada nida wenten ring sejeroning napi semeton ring sejeroning redayo duaning serada mulut keng serat danda gunakanlah hati nurani yang semeton tios mausan iman riki kenane riki kenane aris punika wenten mawaste jenyana utawi tatua jenyana kengken serada niki mangna yakti nincap kewentenan semeton menambah nilai maka kita harus membangun hakikat untang niki napi dijasukan wenten asukan ke budi pencerahan wasana wenten asukan ranjing ke jenyana niki wenten ilmu tentang agama. Agama tidak cukup dengan keyakinan yang benar harus disertai cara berpikir yang benar niki semeton. Ada pendidikan napi patut uningkan jeremangku ya tukang banten niki cara berpikir metiosan ring krama. Kapasitas puniki, daya tampung ini pindah ke modal. Makin alp jagat, maka dimakin sami mekejang anaknya bisa nunas ring bah Google. Dari alih niki. Maka jeromanku sampunang menutup diri ken ilmu pengetahuan. Nabi malah ngilain yang yatnya dan sebagainya. Sing tadi cungkung nasubo tampi ulipidan kekini. Gitu. Kalau dulu komunikasi ilmu itu tidak terjadi seperti saat ini. Nabi malah mangku niki misi kursus. Ne akademis. Ne. Ada pendidikan analisa syarat pisan mengdarsami nincap kawruhannya karyanan peguyuban riki. Gitu, niki. Patut niki pigu jegin, nih kengken, nih kengken, nih kengken, nih. Pangsing ngirago menang kalah, niki sering kepenikirin di sebuah keraman menang kalah. Oh ini kan beragama cara jani gitu ya.
Dumun kan nak bedek man informasi. Eh, kedek san boleh informasi. Jadi mangku itu bukan tujuan itu jabatan napas itu. Karena saya ngapa, apa imbalan tidak menjanjikan kita niki. Niki di Bali kita belum bisa, mudah-mudahan bisa sejahtera Bali ini. Justru pemangku kita di luar daerah digaji oleh bupati pemerintahan yang bukan Hindu. Coba nih kan. Nah, lise di Luwu Timur, mohon maaf, niki pernah mangku diberikan gaji. Di Sumatera digaji oleh pemerintah, walaupun tidak banyak. Jangankan digaji, mangku di asuransi enggak? Makanya jero bendesa harus mengupayakan itu. Kawruh niki mulai, ya diasen sampun lingsir-lingsir. Pengetahuan di bidang napi, pengetahuan di bidang agama, pengetahuan ring sejerone ngantep, pengniki tukang bantan masih cien malunan, cien durinan, jadi. Yang restanis memang betara tensing komplain apa ada orang yang betara nak mono. Yakin tapi dan ini ada orang kini tumpeng pidana nak belek, ada makin tumpeng cara bataku. Tumpeng cetakan ya tumpeng. Tumpeng napi ini kah? Tumpeng diopan. Ben tumpengnya sing jebas, wala naron-naron ini kan bener mincet mah. Uning mincet. Nek-nek muda itu mana tahu mincet? Banyak-banyak istilah Bali itu akan hilang karena benarnya sudah enggak ada. Lumun ngurang gelas kan, sing ada gelas, lumur. Baju, sing udan baju apa, nek kelam? Kelambi. Niki harus diketahui. Kengken susunan bantan niki, bantan nage caru, kene karuan dia di sini suci. Setunggil ring odalan jek bingung bejet dak sino sododalan lebih liu. Karena tidak punya manajemen niki ini penting mangken di pengetahuan. Standar mepuja mesti kita harus diketahui niki. Apalagi nanti alih generasi niki lisir-lisir kan ampun niki ini. Makanya siapa generasi mesti dipersiapkan dari saat ini. Oke, becik. Di wilayah napi niki mekarnya, niki. Makin masuk ke wilayah susila. Pengetahuan niki kita juga tidak boleh nuntut terlalu banyak. Niki nak niki ampun dejen ampun sepuh-sepuh niki ya. Ampun pikun. Makin generasi-generasi penerusnya niki tolong diisi. Ya pun akeh ampun terpelajar. Lantur wawu irago mau sang ini. Tapi susila. Amongken dia serade ken sangyang widi, amongken dia wikane ragama sasre, yen parilaksana ten becek nenten nemu gelang irage, nincapang modal irage, ring sejeroneng kauripane puniki, membangun modal. Napi male ten satya, napi sana dasar pertami irage modal ring susile satya. Satya itu juga simbol Tuhan. Tanhana mengeluhkan nikang dharma saking kesadaran sing ada luwih ke dharma itu kesangka mulaning satya. Satya pada dirinya sendiri tidak boleh mengkhianati. Nabi Malik pemangku tukang banten sing satya mogbog sulingeh sing satya tampu pujaannya tan sidi palanya. Ki. Mungkin alisnya sepanjang tidak tahu. Ki, mangku. Nah, saya satya kene ka. Kita ndak usah mu apa-apa lagi satya nika napi. Nah, kita jelas panca satya. Engken cara ngale satya sila, anggo sila ngarane mangraksa cara rahayu mentradisikan perbuatan-perbuatan yang baik dan benar. Saking napi, saking pikayunan, saking panganike, saking laksana.